Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Oppo memperkenalkan telefon pintar terbaru iaitu Oppo Reno 3 dan Oppo Reno 3 Pro. Untuk versi Oppo Reno 3, ia membawakan skrin 6.4 inci, dijana chip MediaTek Dimensity 1000L, memori 12GB RAM dan storan 128GB. Untuk rakaman gambar, ia menyertakan kamera utama gabungan 64, 8, 2 dan 2MP dan kamera softfoto 32MP. Sementara Oppo Reno 3 Pro pula dilengkapi skrin 6.5 inci, dijana chip Snapdragon 765G, memori 12GB RAM dan storan 256GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 48, 8, 13 dan 2MP, kamera hadapan 32MP dan bateri sebesar 4020mAh. Buat masa ini, kedua-dua peranti ini hanya diumumkan untuk pasaran China sahaja. MediaTek bakal melancarkan chip pemprosesan yang dinamakan MediaTek Dimensity 800 pada suku pertama tahun 2020. Namun, spesifikasi dalaman peranti masih tidak diketahui buat masa ini. Lenovo pula dijangka akan memperkenalkan telefon permuat di bawah jenama Legion. Buat masa ini, Lenovo masih belum berkongsi mengenai penawaran telefon pintar permuat mereka. Seterusnya, Microsoft menawarkan aplikasi percuma iaitu Microsoft Math. Dengan ini, ia membolehkan pengguna menyelesaikan masalah matematik selain melakukan input masalah matematik menggunakan kalkulator yang terbina. Bagi yang berminat, ia boleh dimuat turun di peranti Android dan iOS bermula hari ini. Akhir sekali, Touch & Go kini telah menambah sokongan membayar parkir di 3 perbandaran. Kawasan yang ditambah adalah Perbandaran Putrajaya, Majlis Daerah Kuala Langat dan Majlis Perbandaran Subang Jaya. Untuk menggunakannya, pengguna perlu memilih ikon parking dan menambah informasi kenderaan, memilih lokasi dan jarak masa. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.